Hard Ice Cream Machine ICR BQ105 membantu mengaduk bahan dan mendinginkan hingga tekstur setengah beku dan siap untuk diolah atau dibekukan. Tekstur yang dihasilkan sangat lembut tanpa ada butiran kristal. ICR BQ105 memiliki komponen mesin yang berkualitas, desain yang cantik dan menarik. Pengoperasian yang sangat mudah dan tidak butuh waktu lama untuk menghasilkan hard ice cream. Cara penggunaannya, tuang pencampuran ice cream ke dalam hopper mesin sebanyak 2 liter, maksimalnya 3 liter. Nyalakan saklar mix yang berwarna merah untuk menyalakan mesin dan pengaduk mulai bekerja. Kemudian tekan saklar refrigeration yang berwarna hijau untuk pendinginan mesin. Tunggu hingga bahan tercampur dan agak mengembang. Selanjutnya, pindahkan ice cream yang sudah jadi ke dalam wadah yang telah disiapkan. Dinginkan di freezer atau melanjutkan proses sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga kualitas ice cream. Cara membersihkannya, cuci hopper mesin setelah selesai digunakan. Tuang air bersih dengan cairan pencuci food grade ke dalam tempat hopper. Nyalakan mesin, pengaduk bekerja sekitar 3 menit. Kemudian keluarkan airnya. Setelah itu kembali tuang air bersih. Cuci 2-3 kali, lalu matikan mesin. Jangan lebih dari 3 menit ya. Saat sedang pencucian mesin, jangan menyalakan saklar yang berwarna hijau. Untuk mengolah makanan, mau buat apa saja. Untuk mengolah minuman, penggunaan rumah tangga, usaha kecil menengah, sampai dengan industri manufaktur kuliner. Hanya Vomek, mesin pengolah makanan. Usaha kuliner apapun, mesin Vomek solusinya. Hanya Vomek pilih.